pun ada masalah juga. Ada orang yang cenderung untuk mencari specialization. Dan sekarang ini kerana mismatch pendidikan dan kerja, management leaders fikir training yang specialized. Tapi kita kena ingat, apa arti hidup tanpa kemanusiaan dan rahmah? Apa arti hidup tanpa nilai dan akhlak? Jadi oleh itu pendidikan tidak boleh disampingkan dari prinsip-prinsip ini. Tapi specialization itu penting. Digital economy, digital technology, AI, itu bidang-bidang baru yang mesti dan wajib diterokai. Kalau ketinggalan, maka seluruh generasi akan ketinggalan. Malaysia kerana kecelaruan politik itu beberapa tahun ini tidak berkesudahan, hal-hal ini tidak menjadi fokus. Jadi kita harus secara pantas dan cepat memacu pertumbuhan dan memperkenalkan perubahan-perubahan ini dalam kadar yang lebih pesat daripada yang biasa. Jika tidak, jauh ketinggalan lagi. Tapi semalam juga saya sebut bahaya over specialization dalam cikgu sekarang. Orang, anak-anak muda kurang membaca. Ini social media dan TikTok habit. Ya. Nah, ada baiknya positif. Saya tidak mau mengambil sikap yang negatif sebab ini zaman berlalu. Ya. Seperti juga lagu dan muzik dan dia beredar mengikut zaman. Tetapi seorang pemikir Spanyol, Ortega y Gasset, dalam Rebellion de las Masas, Revolt of the Masses, menyebut suatu hal yang sangat pertinent bagi kita di kalangan pendidik dan pengurus dan pemimpin. Sementara kita harus asap supaya ada specialization, jangan sampai berlakunya atau terjadinya barbarism of specialization. Untuk meminjam ungkapan Ortega Gasset. Maknanya, you are so specialized, tetapi tak ada humanity, tak ada nilai. You are an expert dalam bidang, tetapi tidak melihat secara kulli, secara menyeluruh. Tidak menjadikan pendidikan itu seperti mana yang disebut dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tidak mengangkat pendidikan, specialization, keterampilan itu sebagai adab. Maka oleh itu dalam merencanakan untuk di Malaysia, saya mengatakan kepada Menteri Pendidikan yang relatif lebih muda, wanita, untuk ingat bahawa the future Malaysia rests to a large extent on our capacity to be able to acquire knowledge, understanding, specialization. But it cannot be at the expense of humanity, compassion, and principles of justice. Ini theoretical treatise yang menarik, tetapi sukar untuk dilaksanakan dengan mudah. Dan knowledge juga mesti critical thinking. Saya bicara juga tentang dengan Presiden Jokowi tentang soal extremism dan fanaticism dan unsur diperalat agama ke arah terorisme dan sebagainya. Ya. Saya pendukung dakwah. Ya. Saya tidak ambil sikap yang negatif. Tetapi ada unsur-unsur ini yang mesti ditangani. Tapi dia terkait juga dengan isu critical thinking dalam pendidikan. Mana mungkin belajar Islam tanpa critical thinking? Mau terima hadis pun kita kena pastikan sahih atau daripada sanadnya ahad atau tidak. Mana di Islam itu dilatih awal untuk pastikan. Kalau sahih Quran pun kalau dipertikai tanya harus sebut ayat berapa dari surah apa. Dan tidak umpamanya menerima sembrono
apa sebarang kenyataan. Kalau ikut yang saya sebut tadi, Sena Ali ada hak untuk bertanya betul dari warkahnya halaman berapa. Jadi kita dilatih untuk critically analyze, assess apa yang dimaksudkan dengan ilmu. Jadi ini juga satu cabaran bagi kita yang besar dalam merangka kasar pendidikan dan ilmu. Tanpa critical thinking itulah dia jadi umpamanya walak, patuh saja, dan semua orang boleh jadi experts, semua boleh jadi syekh, dan kemudian tidak ada usaha untuk secara critically evaluate and assess. That is not the Islamic tradition. Islamic tradition itu tokoh-tokoh seperti Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sendiri, ya, dengan Ibn Rushd, kita tidak, ya, bila dia menyerang falsafah dan ada jawapannya. Orang memilih setuju atau tidak, tapi maknanya ada. Tahafut al-falasifah dijawab tahafut at-tahafut, incoherence of the philosophers. Tapi tradisi ini harus diterap di kalangan masyarakat. Jika tidak, ilmu agama itu sendiri pun menjadi sangat mendatar dan